Budi, Rocky, Sakti. Silat khususnya di keluarga besar Pajajaran Cimande yang berdiri pada tahun 1962, yaitu tepatnya tanggal 16 Februari tahun 1962. Berdirinya keluarga besar Pajajaran Cimande itu didirikan oleh almarhum guru saya Bapak Haji Tubagus Muhammad Jamhari yang bertempat di Caringin Cimande Bogor, ya, Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah sampai saat ini keluarga besar Pajajaran Cimande masih eksis berjalan. Wah, mulai. Jurus, yaitu jurus 1 tonjok ambrek, kemudian jurus 2 itu ada tonjok sebelah, jurus 3 ada kelit, jurus 4 kemudian ada selup, dan yang terakhir tadi ada jurus 5 timpah sebelah. Dan masih ada rangkaian-rangkaian jurus yang masih banyak yang belum kita tampilkan. Ini hanya sebagian kecil. Kemudian setelah jurus di situ ada salah satu peragaan seni bela diri, rangkaian-rangkaian jurus-jurus Cimandean yang sudah dirangkai menjadi satu bentuk kesenian bela diri. Salah satunya mungkin kesenian-kesenian Cimande itu bentuk-bentuk tangkapan, bentuk-bentuk tangkisan, itu salah satunya, ya. Dan yang perlu sedikit diketahui, Cimande itu mengartikan salah satu singkatan Cimande, Cai Iman Anu Hade, yang artinya salah satu aliran air yang di sana, air Cimande, air kali yang disebut dengan Cimande, Cai Iman Anu Hade. Jadi cai itu air, iman itu ya keimanan, anu hade untuk membersihkan hati jati diri kita, ya. Jadi di sana air Cimande itu dipergunakan untuk para santri-santri pondok pesantren yang hendak berwudu itu di kali Cimande itu. Jadi biasa kalau orang-orang para anggota Cimande sebelum berlatih selalu berwudu terlebih dahulu di kali Cimande itu, ya. Nah, setelah ada penampilan rangkaian pertarungan, kemudian ada sedikit bisa disebut dengan talek Cimande, ya, yaitu kecermata. Jadi salah satu anggota Pajajaran Cimande yang belum ditalek atau belum dikecer itu belum sah menjadi anggota di Pajajaran Cimande, khususnya di keluarga besar Pajajaran Cimande, ya. Jadi salah satunya harus seperti itu, nanti ada yang ditalek. Salah satunya nanti ada anggota adik kita kecil, ya, salah saudara Anggi yang akan ditalek. Kemudian setelah itu ada sedikit penampilan atraksi demonstrasi, ya, mungkin bisa dibilang dengan debus. Itu hanya sedikit penampilan yang akan ditampilkan oleh teman-teman kita nanti di sana, ya. Salah satunya mungkin ada tebu, kemudian makan beling, silet, ya, kemudian kupas kelapa dengan gigi, kemudian ada tidur di atas paku, kemudian ada pengebalan
dan lain-lain yang akan bakalan nanti ditampilkan. Budi Bakti Sakti. Ha. Sat. Ha. Ha. Dua. Ha. Ha. Saya pencak silat Cimande itu terlalu kuno, ya. Jurus-jurusnya masih terlalu klasik, masih banyak aliran lain, contohnya Merpati Putih yang jurus-jurusnya lebih banyak berkembang mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Jurus 4 slup konsep 2 1 sikap sempurna. Budi, Budi Bakti, Sakti. Menurut saya mungkin pencak silat itu sering dikatakan ada istilahnya debus ya. Nah, mungkin masyarakat sekitar itu banyak berpikiran itu mistik. Ya, karena saya sendiri pernah mengalami gitu dan pernah ikut ya, walaupun sebentar saya pernah terjun gitu. Yang saya tahu itu bukan mistik ataupun gaib gitu. Biasanya banyak orang yang bilang gaib gitu. Nah, itu pasti pakai gaib, pakai ada ilmu halus atau pelajaran-pelajaran apa gitu. Tapi kalau di Cimande ini itu asli murni benar dengan kekuatan. Jadi dia hanya dengan pernafasan, kekuatan tanpa mistik gitu. Jadi ada teknik-teknik dan caranya tersendiri itu dengan kekuatan seperti kekebalan tangan, tubuh, dengan pernafasan itu sendiri gitu. Tapi tidak dengan gaib ataupun mistik yang dibilang seperti orang sekitar gitu. Basically, it's my first time to see a class like this in Indonesia, and certainly of Cimande. And in the UK, we have a number of different types of silat, both Indonesian and from Malaysia as well. I guess in all, there's about maybe 20 different schools. But what I notice here is that the training is very very structured, and the whole class generally tends to work together. So seniors and beginners, they tend to you know, everyone works together, which is very nice. So there's kind of like a nice mix there. You know, it's in the UK, it's quite it can be unstructured, so there's no real sometimes sense of you know, this is original silat. Some people make their own ideas up, their own interpretation about what they consider to be silat. Some people pick up little bits, and a lot of the silat tends to be quite mixed as well. So this is really, it's nice to see this, how it's trained.